Tujuh Nasihat. Begitulah tajuk lagu terbaru daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza bergandingan dengan Kimi Kimo dan Luka Sikta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam takzim. Bertemu lagi dan selamat datang ke channel saya. Hari ini kita akan mengupas tujuh unsur yang ada di dalam lagu Tujuh Nasihat. Unsur yang pertama iaitu sumber nasihat. Saya telah membuat beberapa carian ringkas di internet untuk mencari apakah sumber lirik tujuh nasihat ini. Adakah ia daripada teks Melayu seperti Gurindam 12, Gurindam Jiwa, syair-syair Melayu ataupun daripada hikayat-hikayat yang sekian banyak yang ada. Dan tak lupa juga karya-karya agama seperti syair Imam Syafi'i. Secara mudah, saya buat kesimpulan bahawa tujuh nasihat ini tidak merujuk kepada satu sumber yang khusus, tapi gabungan daripada karya-karya lama, karya-karya sastra dan juga nasihat daripada orang tua kita. Dan digabung-gabungkan nasihat itu, maka terjadilah tujuh nasihat. Unsur yang kedua ialah intertext pada liriknya. Lirik tujuh nasihat ni banyak menggunakan peribahasa yang diolah semula, metafora, perlambangan. Tetapi secara umumnya kita boleh faham maksud-maksudnya kerana intertext itu tadi. Intertext bermaksud makna yang kita fahami berdasarkan pembacaan, pemerhatian ataupun pengalaman hidup. Contoh, peribahasa yang ada di dalam tujuh nasihat ini kita telah lalui dan kita telah pelajari sejak bangku sekolah. Jadi sebab itulah walaupun ia disampaikan dalam bentuk metafora, tapi kita boleh faham maksud liriknya secara lapisan yang pertama. Okey, antara peribahasa yang digunakan ialah pipit sama pipit, enggang sama enggang. Digunakan metafora sang rimau, diambil daripada bahasa terlepas dari mulut buaya masuk ke mulut rimau. Okey, ada satu part tu ada rangkap dulu dan sekarang, diambil daripada peribahasa lain huru lain hulu lain parang, lain dulu lain sekarang. Seterusnya, melentur buluh biarlah dari rebungnya, malu bertanya sesat jalan. Ada lirik yang berbunyi lapar sehari kenyang bertahun. Mungkin juga diambil daripada kisah Nabi Yusuf, iaitu 7 tahun subur dan 7 tahun kemarau. Okey, ada adaptasi daripada peribahasa kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Dan juga satu ungkapan yang biasa kita dengar, urat dawai tulang besi. Begitulah intertext yang kita telah fahami secara pendidikan formal dan juga pengalaman hidup telah memberi makna yang mudah untuk kita fahami lirik tujuh nasihat ini. Tapi itu pada lapisan pertama, dan tapi jika kita perhalusi ada beberapa lapisan yang kita boleh fahami lagi dan kita dalami lagi. Unsur yang ketiga adalah melodi atau lagu intro. Lagu dimulakan dengan petikan gambus yang itu memberi satu betul-betul impak pembuka yang baik bahawa lagu ini adalah lagu yang kental irama Melayunya. Gambus begitu sinonim dengan muzik zapin dan juga ghazal. Ada juga tiupan seruling. Seterusnya ada satu rangkap yang diolah seolah-olah dikir barat, dan juga komen-komen daripada penonton dan daripada pendengar lagu tersebut. Lagu itu mempunyai aura-aura lagu ala canggung. Pada teaser lagu tersebut, kedengaran seolah-olah lagu
Zapin yang tinggal. Pada saya, aura-aura lagu-lagu yang pernah kita dengar mungkin sengaja dimasukkan supaya itulah saya kata, ini dari segi intertext melodi, sesuatu yang macam kita pernah dengar, tetapi kali ini diolah kepada satu muzik yang lebih segar kerana digabungkan dengan muzik hip hop dan juga rap. Dan yang paling mahal dari segi lagu adalah lenggok Datuk Seri Siti Nurhaliza yang sangat kental dengan identiti kemelayuan. Lenggoknya sangat mahal dan memang ramai yang sebenarnya membuat permintaan supaya Datuk Seri Siti Nurhaliza menyanyikan lagu-lagu, kembali menyanyikan lagu-lagu irama Malaysia. Dan lagu Tujuh Nasihat ni dengan lenggok yang sedemikian rupa berjaya mengubat kerinduan peminat semua. Dan antara perkara yang mahal jugalah, material yang mahal juga dalam lagu ni, lenggok Melayu di satu sisi, hip hop di satu sisi, digabungkan dua dunia muzik, disatukan menjadi satu dan diadun dengan sangat cantik. Akhirnya dua menjadi satu dan di dalam satu ada dua. Kesimpulannya sangat indah dan sangat menarik untuk dinikmati oleh generasi sekarang. Unsur yang keempat ialah nasihat orang-orang lama yang masih lagi relevan. Okey, nasihat-nasihat ni memang sedia diwarisilah, sedia kita fahami, ada disampaikan dalam bentuk pantun, syair, perumpamaan, disampaikan secara mulut dan turun-temurun. Ada setengah nasihat yang tiada dalam bentuk karya-karya kreatif lah, dan mungkin disampaikan secara lisan saja. Tetapi lagu ini menekankan, mengingatkan kita bahawa nasihat-nasihat itu sangat berharga. Yang itu generasi muda kena ingat bahawa nasihat orang lama masih lagi relevan dan perlu diteruskan. Unsur yang kelima, unsur nostalgia. Betul-betul mengimbau nostalgia kita waktu kecil, iaitu lirik yang berbunyi, habis main di tanah sebelum senja pulang ke rumah. Dan itu memang nasihat yang sangat sinonim lah dengan anak-anak. Petang kita semua bermain, bebas bermain di tanah, main bola, main apa sajalah, teng-teng, kendak-kendi, congkak, main lari-lari, main sembunyi-sembunyi atau apa saja. Tetapi bila petang saja, mak-mak atau ayah-ayah ni akan panggil semua anak-anak semua supaya balik, mandi dan bersiap sedia untuk solat maghrib. Dan ini memang satu benda yang nostalgia lah yang berjaya dicungkil melalui lagu ini. Kehidupan kita diteruskan, kehidupan kita ni pada hari ini diteruskan dengan diiringi oleh nasihat-nasihat ibu bapa kita lah. Dan itulah nostalgia yang telah dibangkitkan oleh lagu ni. Unsur yang keenam ialah cermin kehidupan. Nasihat disampaikan bukan bermaksud penyanyi ataupun pengubah lagunya adalah orang yang baik, tetapi mereka mengutip nasihat-nasihat yang baik untuk mereka sendiri dan untuk kita semualah. Dan tidak disangkal bahawa kita semua sedia maklum bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza adalah penyanyi nombor satu negara selama lebih 20 tahun. Ada banyak yang kita boleh contohi daripada apa yang Datuk Seri Siti Nurhaliza lalui sendiri. Dan apabila beliau menyanyikan lagu ni, kita dengan mudah terima kerana kita tahu secara peribadi beliau adalah orang yang baik. Dan ini adalah kata orang rentetan daripada lagu-lagu, sekian banyak lagu positif yang beliau sampaikan.
dalam masa terdekat ni pun kita boleh tengok peringkat, maksudnya lagu untuk peringkat kanak-kanak, untuk bayi kita ada lagu Comel Pipi Merah, dan untuk kanak-kanak kita ada lagu Terang, dan lagu Bila Keluar Saja, lagu Tujuh Nasihat ni dia lengkaplah untuk orang yang daripada kecil, remaja, dewasa dan juga orang tua, untuk segenap peringkat umur. Unsur yang ketujuh ialah ibu atau penutup pada tujuh nasihat ini terdapat pada liriknya, tak indah yang sekarang, cakap jangan sebarang, elok awal dilarang, kita kan jadi orang. Begitulah maksudnya, apa yang kita boleh buat adalah kita bagi nasihat dan kita bagi kesedaran lah. Pokok pangkalnya terpulang pada kita lah untuk mengambil nasihat-nasihat itu dan aplikasi dalam kehidupan kita untuk menjadi orang. Tetapi sayanglah, sedihlah kalau nasihat yang baik kita abaikan. Kita tak ada pilihan, kita kena ikut nasihat yang baik. Akhir kata, terimalah serangkap pantun daripada saya. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga. Angin kuat itulah taufan. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Tujuh nasihat jadikan pedoman. Cop. Kejap. Sebelum kita tamatkan video ni, sebenarnya ada dua misteri yang menyelubungi pada lagu ni. Yang pertama, dalam komen banyak yang tanya di mana nasihat yang ketujuh. Okey, kita dalam liriknya kita ada bahagian rap telah disampaikan 6 nasihat, tetapi tak ada nasihat yang ketujuh. Jadi itulah misterinya, di mana nasihat yang ketujuh? Kalau anda tahu, sila komen di bawah. Dan ada satu kod rahsia yang disampaikan oleh Datuk Seri Sinaliza. Saya pun tak dapat nak rungkai kod ini. Jadi sekali lagi, kalau anda boleh rungkai misteri ini, anda rungkaikanlah. Okey, ini kod rahsianya. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.